Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Dua ibu curi susu bayi dan minyak akibat impitan ekonomi, Hotman Paris siap ganti rugi ke pemilik toko. Jagat maya dihebohkan dengan perilisan kasus pencurian di Polres Blitar, Jawa Timur, dengan tersangka dua orang ibu yakni MRS dan YLT, warga Kelurahan Kota Lama Malang. Mereka kedapatan mencuri susu, minyak, dan kudapan di toko Rina dan toko Ringgit, pekan lalu. Berbagai media dari nasional menyebut kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Kabar ini viral dan sampai ke telinga pengacara Hotman Paris Hutapea. Presenter program Hotroom bereaksi keras lewat akun Instagram terverifikasinya, Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Dua ibu-ibu ini salah tapi maaf adalah obat dari semua kesalahan. Atas nama dua ibu-ibu ini Hotman minta maaf kepada pemilik toko atau supermarket. Tulisnya menyertai tangkapan layar kepala berita sebuah media dari pengacara kelahiran Lagu Boti, Sumatera Utara, tanggal 20 Oktober tahun 1959, mengaku terenyuh mendengar kasus ini. Pasalnya, dua ibu ini terpaksa jadi maling karena impitan ekonomi di masa pandemi. Maafkan mereka yang salah tapi sedang menderita kegetiran ekonomi. Bila perlu Hotman ganti rugi pemilik toko yang barangnya dicuri. Hotman Paris menyambung. Setelahnya, rekan Melanie Ricardo dalam program Hotman Paris Show menggerakkan warganet untuk mencari nomor kontak pemilik toko yang dagangannya dicuri oleh kedua ibu ini. Ada yang tahu nomor kontak pemilik toko di Malang ya? Pak Kapolres tolong fasilitasi Hotman temu pemilik toko. Polres mana? Blitar. Tanya Hotman sebagai keterangan foto. Ganti rugi patut diberikan karena bagaimanapun pemilik toko adalah korban. Namun, Hotman Paris berharap masih tersisa rasa kemanusiaan untuk dua ibu yang terpaksa mencuri susu. Salam bangun jam 2 malam yo kerja, minta semua follower saya dan ke ibu ini ucapkan minta maaf ke pemilik toko. Pemilik toko TDK salah sebagai korban. Kita ramai-ramai minta maaf ke pemilik toko. Ia mengakhiri. Sejumlah warganet merespons positif tindakan Hotman. Ya Allah bantu BG, memang salah ibu ini tapi keadaan yang memunculkan mereka begitu semenjak pandemi orang pada nekat ya Allah semoga segera berakhir, cuit @winda_sari14.